Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan selamat datang ke program kami, iaitu program Sector Innovation Bank Challenge IBC 2022. Untuk makluman, pada hari ini terdapat sebanyak 58 produk yang dipertandingkan dalam pelbagai kategori dan dalam pelbagai domain. Kenapa ia dinamakan sebagai Bank Challenge? Kenapa? Kerana pertandingan ini adalah sebagai satu platform. Sebelum produk-produk ini kita bawa ke pertandingan luar, iaitu peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Disebabkan program ini adalah satu program inovasi, jadi produk-produk yang dihasilkan sebenarnya adalah membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada, sama ada masalah-masalah yang ada di masyarakat ataupun masalah-masalah yang ada di dalam dunia akademik sendiri. Oleh itu, produk-produk ini sebenarnya dapat memberikan kesan dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada kepada masyarakat. Penyertaan pada hari ini terdiri daripada penyertaan pelajar-pelajar dari KGI sendiri, College Genius Insight, pelajar-pelajar daripada undergrad program, pelajar-pelajar dari Master dan juga PhD, serta juga penglibatan daripada staf akademik dan juga staf pentadbiran. IBC ini sebenarnya dapat membantu mereka memberi satu pendedahan bagaimana untuk menunjukkan hasil inovasi yang telah mereka hasilkan dan juga memberikan mereka satu peluang untuk berkomunikasi dan juga berhubung dengan industri, kerana kita juga telah menjemput pihak industri untuk hadir pada hari ini supaya dengan ini produk-produk ini dapat dipamerkan kepada pihak luar serta dikomersialkan di masa hadapan.